aja lo. Sono. Mana belajar sono. Sono. Orang mau tidur sini. Pacaran sini. Bilang memaknya aja mau sekolah. Sini aja pacaran. Halo, Mesa. Kamu lagi di iya, betul, di spontan. Pokoknya saksikan terus spontan. Nonton terus. Awas kalau enggak. Selamat menyaksikan. Aduh, ngantuk nih abis nonton yang ronda. Bangun-bangun lo, gondrong. Ngapain di sini bangun-bangun? Pada kerja lo, pada molor. Aduh, bangun-bangun. Minggir. Ngapain sono aja dulu, jangan. Ya ini pikir. Dulu lo lihat tuh, aku tisu lo tuh. Lo pacaran mulu kan di sini. Tadi siapa pacaran tadi di sini? Pacaran pacaran bersihin yang lain aja dulu, orang kan mau tidur ngantuk. Bangun-bangun, ntar gue bilangin satpam ya. Cepet bangun-bangun cepetnya. Astagfirullahaladzim. Ada orang lagi mau kerja pagi-pagi begini, lihat jam berapa nih? Baru jadi tukang sapu, gimana jadi pejabat lu, udah ngusir-ngusir orang. Pejabat banyakan disapu. Dengan tukang sapu enggak ada. Pemirsa, kadang-kadang dasi bisa melambangkan intelektual seseorang. Tapi, dasi ala tim spontan bisa membuat kita ketawa. Enggak percaya? Kita lihat aja spontan berikut ini. Yuk. Numpang lewat. Mas. Ngapa? Mas, mau enggak pakai dasi? Pakai dasi. Mas kan caleg. Caleg apaan? Calon legislatif. Enak aja gua bukan calon legislatif. Gua colok. Colongin logistik. Ada gua kecekak. Mak, gua kan colong logistik. aduh bagaimana? Ah, biar bagus ya pakainya. Aduh, jangan dong. Aduh, oh, tambah habis makan jengkol ya. Sebenernya aromanya lain, gua asem. Enak aja. Jangan. Gak enak. Enggak, leher saya alergi kalau pakai dasi. Gak enak, bener. Kelihatan susahnya kalau pakai dasi. Aduh, istri saya ngeliatin aja nih. Perempuan dari mana sih? Aduh, jangan mbak. Jangan di sini mbak, bener. Aduh mbak sebenernya manis, tapi jangan di depan istri saya dong mbak. Mbak, rumahin mbak. Rumah saya di Rengas Dengklok. Dekat rumah orang tua saya. Enak ya. Tenang ya bu, jangan marah dong bu. Waduh,
Woi, nggak bisa. Jangan-jangan saya nggak suka pakai dasi. Saya pakai gesper, tolong. Saya suka alergi, tolong. Jangan, tolong. Saya nggak mau bunuh diri di sini. Aduh, jangan. Aduh, memang ini yang saya harapkan dipakein. Soalnya istri saya nggak bisa makein ya. Aduh, kamu manis amat. Gua kecekek. Aduh, gua kecekek. Tapi enak banget kalau dicekek sama lo deh. Saya bukan boboho. Saya bibihi, ya. Kalau boboho kan lelaki, kalau saya bibihi. Ya, bibihi, ngek. Sering nonton spontan, emang spontan itu apa okay gitu ya? Sebagai ini aja, tontonan humor gitu, lucu buat kalau lagi stress aja gitu. Spontan. Tadi habis-habisin persoalan, kemarin rusuh, sekarang kampanye, persoalan lagi. Wah, gua mau makan aja lah, mikirin parpol nih, makan enak, makan sampahnya nih, gua enak, ga ada mikirin kita ya. Weh, sakit perut. Tolong, tolong. Kelaparan nih ya. Makanya jangan mikir gua mah malu sama negara lain. Tuh gua mah mendingan ngumpet, gak ketahuan korengnya. Hei, John, sini John. Apaan sih? Emang nama gua John? John maksudnya John Thor, lu kayak raja. Emang banyak yang orang sakit hati, lukanya pada dalam. Gua mah gak ada yang mikirin, gak apa-apa. Begitu aja lo udah pada cengeng lo. Manusia ditembak dicari-cari orangnya. Ini yang nembak gua sekarang siapa nih? Tolong cariin, ini gua mau injek sekarang. Tuh, lihat tuh koreng gua kayak begini. Kiriman dari Algas AR, Jalan Krakatau 107, Nusa Tenggara Barat. Sepatu roda mahal, mendingan pakai kaleng. Satu, dua, satu. Kaleng kan murah, itu ya. Kaleng bekas, aduh jatuh mahal, aduh. Karena kaleng bekas nih, ah. Sepatu roda aja deh, ah. Di sini aman nih. Masa ya digangguin lagi gue tidur sini, ah. Ngantuk tuh udah gak tahan nih. Mata udah cepetnya, ah. Dia lagi, bener gak dimana-mana nih anak nih. Eh, gondrong! Bangun lu! Lu gangguin gua mulu, eh. Gua tidur di mana aja lu, Uber. Mak lu orang lagi kerja pagi-pagi sempet-sempetnya, bangun gak? Ya orang mau tidur bebas dong. Lu orang pada daftar pemilu, lu udah daftar belum? Pemilu apa urusannya? Gua mau tidur, pemilu dia. Ya orang lain ada yang ngurusin. Maaf ya, apa sih mau lu? Tentang tua partai politik lu ya, kayaknya pernah gua liat lu. Lihat. Minggir. Digalakan dia sama gue. Lu mendingan nonton yang bagus noh. Waduh. Apa di mana ada TV lu? Nah, lihat noh. Mana? Noh, saksikan Den Bagus. Kali ini ada salon untuk jalan-jalan. Oke, yuk kita lihat salon berjalan. Dadah.
Ngapain situ orang? Rambutnya saya gunting, Mas. Ambil aja, ambil buat jimat. Emang banyak yang minta rambut saya kok. Cekres, rambutnya saya gunting. Rasain lo. Mas, kenapa sih, Mas? Tahu tuh enak aja. Ini kan mahkota saya, main gunting-gunting aja. Kalau gunting rambut sekalian dong dari atas sampai bawah biar berasa. Rambutnya saya gunting. Jangan dong. Saya mau kesalah nih. Orang udah terlanjur digunting gimana? Oh kan, lihat tuh rambutnya. Mau saya kumpulin, saya bikin konde. Terima kasih ya. Apa tuh? Rambut kamu ada yang gunting. Kenapa dia lakukan itu? Tidak tahu ya, kamu marah dong. Untung pitak saya nggak copot. Ya udah, botakin aja. Kamu ada pitaknya nggak? Rambut kamu dipotong. Wah iya, kamu jangan main-main ya. Ini ngeritikinnya aja, habis 7 bulan ngumpulin duit. Apa tuh? Kamera. Kaset. Pemirsa, bagaimana kalau ada seseorang yang ngaku anak Anda? Kalau saya sih, ngaku aja. Habis orangnya cantik sih. Uhuy. Mang Dadang, Mang Dadang. Lo manggil gue manggil om dong. Mang Dadang, ayo dong pulang dong. Mama nunggu di rumah. Gue nih om, gue mau dagang dulu, lo jangan ganggu gue deh. Ya, Mama, ayo dong. Gue kapan kawin sama tante lo? Nah, Mamang lupa dulu waktu di sawah kan kita sama-sama makan jangkrik. Nah, nanti gua anterin ke sana, ada kamu ke sana aja. Di sana ada bibi kamu tuh, dari lagi main jomberan ya. Sama-sama main jomberan, yuk main basa-basan aja di sana ya. Papa, papa, papa. Waduh, saya kapan nih? Istri saya ini dia. Saya lagi mau merencanakan mau punya anak. Papa, papa, mama nunggu di rumah tuh. Hah? Mama yang mana? Papa, ayo dong pulang. Waduh. Pak, tolong nih anak siapa nih? Soalnya saya juga belum apa-apa sama istri saya nih. Tapi udah punya anak, aku anak saya. Kan gak enak sama istri saya nih. Papa, papa, papa. Anakku. Aku mau lari dulu ya. Aku mau lari, mau ngumpet. Pak. Apa? Pak, pulang, Pak. Kamu jangan bisa. Ini istri saya, kamu jangan ngaku-ngaku anak saya. Bener gak enak. Papa pulang, mama nunggu di rumah. Enggak. Berarti papa udah kawin lagi ya? Pak, pulang, Pak. Enak aja, apaan? Papa pulang, mama nunggu di rumah. Enak aja, ini pacar saya, gimana? Saya belum married. Sekarang baru tahu ya, kamu udah punya anak ternyata ya. Saya gak mau ikut kamu, kamu udah punya anak tuh. Kamu jangan nunggu begitu dong. Papa pulang, Pak. Kamu jangan ngaku-ngaku, saya belum kawin, baru pacaran 2 bulan, gimana? Ini baru pohon nih, baru bisa tidur nih komeng nih. Aduh. Tidur nih. Wah, pantes saja ngusir orang. Dia numpang tidur juga. Main band apa dia nih, buat gitar segala nih. Syukur. Syukur. Baiklah pemirsa sekalian, sampai di sini dulu acara spontan. Ya, jangan dilupakan ya. Sampai jumpa lagi. Ingat, kalau ada kiriman apa saja, duit boleh, kue boleh, ya, kirimkan ke sini. Jangan tidur sini. Udah kerja no. Orang mau nyapu nih. Mau nyapu. Oh, jangan tidur sini. Tolong. Sapu gue. Tolong pergi.